Namaku Mul, pakai Yati. Ternyata kerja jadi driver OkeJack itu menyenangkan. Aku pernah antar kru film. Mbak, boleh nggak minta foto sama tanda tangan? Yaudah deh, cepetan deh ah. Rempong masih. Gaya alay. Aku juga pernah antar perempuan galau yang curiga pacarnya selingkuh. Halo? Iya, Mami. Waduh. Mbak. Kenapa? Bayar. Tapi akibatnya aku malah dituduh istriku selingkuh. Soalnya aku tuh... Tapi! Awas ya, kalau kalian itu gangguin suami aku. Gak boleh. Meskipun sepertinya dia menindasku, tapi aku sayang padanya. Setiap hari aku selalu excited. Penumpang yang seperti apa lagi ya yang akan aku bawa? Mas Mul, udah gak usah sedih. Cetakan muka saya emang begini, Mbak. Ngeliatin apaan sih, Mul? Nunggu orderan. Ya ampun, gak harus lu liatin terus kali. Ntar kalau bunyi, itu tandanya ada orderan. Ah, mendingan kita lihat foto-foto artis yang cantik-cantik. Nah, nih, tuh kan. Cantik-cantik ya? Wow, masih cantik istriku. Iya, tahu-tahu punya istri cantik. Mul, mohon maaf nih ya. Maaf banget. Tampang lu kan pas-pasan. Kok bisa sih punya istri cantik? Kamu tahu piramida di Mesir? Taj Mahal di India? Tembok besar Cina? Tahu, itu kan 7 keajaiban dunia semuanya. Aku dan istriku itu keajaiban dunia yang ke-8. Kamu mau jalan? Enggak. Lu aja yang ambil, Mul. Gue masih asik ngeliat foto artis yang cantik-cantik. Tapi masih cantik istriku. Semoga hari ini penumpangku bukan dari golongan orang-orang yang aneh. Sehingga aku ikut-ikutan aneh. Jadi orang yang aneh. Gue. Apa? Minta buah naganya dong, satu. Manis nggak? Nggak usah, gulanya dikit aja. Sip, oke mas. Lo nggak jalan? Kan lo lihat, gue lagi diri. Hari ini lo lagi baik nggak? Asna, tiap hari gue selalu menjadi orang baik. Gue pinjam motor lo dong. Kenapa? Pasti mogok motor lo ya? Iya. Nggak ah, nggak mau ah. Guluran mogok aja dilempar ke gua. Enggak. Ya lu kuncinya aja deh. Nah, kalau kuncinya boleh. Udah. Nih. Buat apa nih? Buat bensin. Ya. Makasih ya. Ini kuncinya ya. Oke, baik banget sih lo. Nak, Hasna. Jadi 20.000 buat beli bensin motornya dia.